Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 22:21. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian guys. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini ya. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 8-11 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian pilih bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih bagian distorsi, dan kalian pilih bagian ubin atau tiles. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur, dan pilih buram gerak ya. Gak usah diubah, kalian tambahkan saja lagi efek, pilih saja bagian move, dan pilih ombang-ambing. Untuk sudutnya 90. Untuk bagian magnitude-nya 5. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja titik 3 ini, dan gandakan. Klik ombang-ambingnya di bawah, untuk sudutnya ubah jadi 0. Dan untuk bagian frekuensinya 230. Kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian move, dan pilih ayunnya atau swing. Untuk bagian sudut satunya ubah menjadi minus 0,2. Sudut 2-nya juga 0,2. Jika sudah kembali, kalian tambahkan saja lagi efek, pilih saja bagian matte mask atau key, dan pilih yang luma key. Tandain saja di bagian detik 2:10, dan di awal jadi 1000 ya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian blur, dan pilih linear streak guys. Masuk saja di bagian detik akhir sini 8:11, ubah jadi 10. Tandain di sini dan di bagian awal jadi 0. Masuk di tengah sini pilih kurva, yang kedua kasih full. Kembali untuk bagian sini kalian pilih titik 3 ya dan gandakan. Klik saja yang di bawah, untuk sudutnya ubah jadi 90. Kembali. Nah ini udah jadi untuk bagian foto yang satu, kita tinggal tambahkan aja foto yang kedua ya di bagian detik 8:11. Nah di sini kalian perpanjang aja fotonya sampai di bagian akhir menggunakan yang ini. Jika sudah kalian tinggal kembali aja ke bagian awal, sini ya. Klik saja bagian efek, tambahkan lagi efek ubin di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek guys. Pilih saja buram gerak ya di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move dan pilih pemindahan acak. Tandain saja di bagian awal sini itu 75. Dan di bagian akhir ini jadi 0. Masuk di tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali untuk bagian evolusi juga, untuk bagian skater juga 75 untuk di awal. Tandain aja tahan ke awal. Dan di bagian sini guys, kalian tinggal ubah saja menjadi 0 di akhir ya. Masuk di tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian linear streak ya di tengah sini ada. Nah kalian tinggal ubah jadi 10 untuk di awal, tandain tahan ke awal. Dan di bagian tengah sini kalian tinggal ubah saja menjadi 0.
masuk di tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full, kembali, pilih saja titik 3 ini lagi, dan gandakan ya. Klik saja untuk bagian linear streak yang di bawah, dan untuk bagian sudutnya ubah jadi 90. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja, dan kalian tambahkan lagi efek ya. Pilih saja bagian opacity, dan pilih bagian fade in atau out. Nah, untuk bagian innya ubah jadi 0, untuk outnya biarkan aja 50. Jika sudah, kalian tinggal kembali, dan kita di sini tambahkan saja untuk efek CC atau colornya ya. Di sini saya buatkan untuk CC dan colornya. Nah, kalian di sini klik tanda plus di bawah, kalian pilih bagian yang kotak, pilih saja titik 3 di atas, dan kalian regangkan guys. Jika sudah, kalian tinggal pilih yang ini, dan gandakan satu layer. Klik tahan dua-duanya sampai checklist, pilih yang ini lagi, gandakan dua layer. Klik tahan empat-empatnya sampai checklist, tiga aja ya. Tiga aja seperti ini sampai checklist, pilih yang ini, dan gandakan lagi tiga layer. Nah, kalian klik tahan semuanya sampai checklist, perpanjang sampai di akhir ya, menggunakan yang ini. Nah, kita tinggal kembali ke awal, klik saja yang paling atas dulu, pilih efek, tambahkan efek guys. Pilih saja bagian lainnya, dan pilih salinator belakang. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian distorsi, dan kalian pilih saja bagian lengkuan gelombang. Tandain di awal sini 0, di akhir kalian tinggal ubah saja menjadi 12.31 ya. Nah, 12.31. Jika sudah, untuk bagian sudutnya kalian tinggal ubah jadi 180. Untuk bagian jaraknya kalian tinggal ubah saja menjadi sekitar. Nah, ini jaraknya tuh berapa ya? 8,6 ya, 8,6-an. Nah, untuk bagian magnitude-nya ini kalian ubah jadi 3 aja. Mau sampai 5 nggak apa-apa. Jika sudah, kalian pilih saja titik 3 ini dan gandakan, guys. Klik saja untuk bagian lengkuan gelombang yang di atas, untuk bagian untuk bagian sudutnya ubah jadi 78. Nah, 78. Jika sudah, kembali dan klik saja untuk bagian yang di bawahnya ya. Ini persegi panjang di bawahnya kalian klik, pilih efek, tambahkan saja efek salinator belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian blur dan pilih pertajam, guys. Untuk kekuatannya 150. Untuk radius 1,5. Kembali, kalian pilih blending, pilih bagian gelapkan dan pilih darken. Kembali aja, klik yang di bawahnya. Pilih efek lagi, kalian tambahkan lagi efek salinator belakang. Tambahkan aja lagi efek, pilih bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma ya. Nah, untuk paparan gamma ini, gammanya kalian ubah jadi 500. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur, dan pilih Gaussian blur. Kekuatan 1700. Nah, kayak gini. Jika sudah, kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja warna dan cahaya, dan pilih bagian ini guys ya. Nah, ini warna cerah ya. Nah, untuk warna cerah ini kalian ubah jadi ke warna putih untuk bagian ini. Untuk bagian tinnya juga jadi putih. Jika sudah, kalian kembali aja. Dan kalian tinggal pilih bagian blending. Pilih saja bagian cerahkan dan pilih screen. Kembali, klik yang di bawahnya. Kalian pilih bagian efek. Tambahkan efek guys. Pilih salinator belakang. Kembali, tambahkan lagi efek paparan gamma di tengah sini ada. Bukan paparan gamma ya, sorry guys. Pilih saja bagian pertajam di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek, pilih bagian Gaussian blur di tengah sini ada. Tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian warna dan cahaya dan pilih ganti warna, guys. Kembali, kalian pilih blending, kalian pilih gelapkan dan pilih bagian multiply. Untuk bagian yang 100 ini kalian ubah jadi 10 ya. Mau lebih kurang juga boleh. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Dan kalian tinggal klik saja yang di bawahnya.
kalian pilih efek, pilih bagian color and fill, pilih yang ini, dan pilih yang ini. Tar gajah yang hitam di atas geser ke tengah. Nah, seperti ini. Untuk yang hitam di bawah jadi putih, putih kanan bawah jadi hitam. Dan tarik yang hitam di bawah ini ya, seperti ini guys. Nah, jika sudah kembali, kalian pilih blending, pilih gelapkan, dan pilih multiply. Kembali aja, klik yang di bawahnya, pilih bagian color and fill, pilih yang putih. Kembali, pilih blending, pilih bagian contrast, dan pilih overlay. Kembali aja, dan klik yang paling bawah, kalian pilih efek, tambahkan saja efek guys. Pilih saja salinator belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih paparan gamma di tengah sini ada. Untuk bagian exposure-nya minus 90. Jika sudah kembali, kalian tambahkan saja lagi efek, pilih bagian Gaussian blur di tengah sini ada. Untuk kekuatannya, kalian ubah jadi 300. Jika sudah kembali, kalian pilih blending, pilih bagian perbedaan, dan pilih yang subtract ya. Kembali aja. Nah, oke, ini udah jadi kayak gini aja ya. Dan kalian tinggal kembali ke awal, klik tanda plus di bawah, kalian pilih saja bagian media, dan tambahkan saja untuk mentahannya, guys. Nah, mentahannya itu yang ini ya. Untuk mentahan lirik lagunya atau teksnya. Nah, seperti ini. Nah, dia, nah itu kayak gitu. Kalian tinggal klik saja untuk mentahannya, pilih bagian blending, pilih cerahkan, dan pilih screen, guys. Kembali, kalian pilih bagian move, ini kalian geser aja ke bagian atas ini ya. Atau mau di bagian bawah juga boleh, dari kalian aja guys, mau yang mana aja ya, posisinya. Nah oke, ini udah jadi ya guys ya, kayak gini aja, simple. Kalian tinggal pilih pengaturan di atas, 30-nya jadi 60, dan kalian export ya. Oke, mungkin sekian video dari saya, see you.